Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lalu lintas lebaran di jalur wisata Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengalami kemacetan hingga 7 km. Kepadatan terjadi akibat peningkatan volume arus balik kendaraan wisatawan. Ya, ini adalah kondisi kemacetan arus lalu lintas yang terjadi di kawasan jalur wisata Ciwidey dan Ranca Bali, Kabupaten Bandung pada Selasa malam. Terjadi antrian panjang hingga kemacetan mencapai 7 km. Kemacetan terjadi akibat peningkatan volume kendaraan arus balik wisatawan yang menghabiskan waktu libur lebaran di sejumlah objek wisata di Ciwidey, Pasir Jambu, dan Ranca Bali. Kepadatan kendaraan arus balik wisatawan sudah terjadi sejak sore hari. Petugas dari Satlantas Polresta Bandung sudah disiagakan di sejumlah titik untuk mengurai kepadatan.